wabarakatuh. Baik, kepada seluruh siswa-siswi juga keluarga Daud yang masih berada di luar, untuk segera bisa merapat ke musola dengan kegiatan pagi hari ini. Mohon pada Bapak Guru bisa membantu mengasuh putra putri kita untuk segera menindaklanjuti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أنا يسمعنا selalu dalam lindungannya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini, karena kita masih bisa merasakan nikmat yang Allah berikan, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya bisa hadir kembali pada majelis ilmu di SMKI. Baik, mengisi waktu untuk kegiatan apel pagi sedikit saya isi dengan kegiatan yang berbeda untuk mengoptimalkan pahala yang Allah janjikan kepada kita. Baik, karena semuanya tidak terasa kita hampir di pertengahan puasa ya, tidak terasa sudah hampir setengah perjalanan kita melaksanakan ibadah puasa yang tentunya satu anugerah yang patut kita syukuri. Allah masih memberikan kita nafas, Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, sehingga tentunya dalam hal ini hanya syukur yang kita bisa panjatkan. Dan yang berikutnya, kita gunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam aktivitas. Salah satunya adalah kita telah menjadi belajar di sekolah, itu merupakan salah satu bentuk syukur, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Yang mungkin kurang dimanfaatkan dengan baik oleh beberapa tenaganya. Karena di catatan kami ada sebagian siswa yang dari pertama kali masuk itu adalah hari Senin. Hari Senin tanggal 12 kalau tidak salah. Sampai sekarang belum ada hari yang belum masuk. Tapi tidak mengapa, kalian tidak perlu iri terhadap orang-orang yang tidak disiplin. Karena ketika kita iri terhadap orang-orang yang tidak baik, maka itu salah besar. Dapat kita mengiri itu boleh. Iri itu diperbolehkan pada dua hal. Yang pertama,
Ada orang yang kaya raya, tapi dia gemar berderma, gemar bersedekah. Kita punya ini, wong suge, tapi dia suka bersedekah. Kita punya ini kepada orang ini. Tetapi pada sikap iri kepada orang-orang yang kurang baik atau tidak baik, ini tidak boleh. Karena secara psikologi, ketika kita iri kepada orang yang tidak baik, itu berarti kita itu sebenarnya mengharap kita itu juga melakukan hal yang sama. Dan tentunya nanti dalam rekapitulasi nanti akan kita sampaikan kepada siswa dan orang tua, termasuk upaya pemanggilan siswa dan orang tua supaya bisa menjadi perhatian. Yang kami khawatirkan itu hanya satu. Siswa dari rumah itu berangkat, dia makan sekolah, dia pamit, dia disangoni, dia dibensini, tapi gak sampai sekolah. Ini yang kami khawatirkan. Oleh karena itu tentunya dalam hal ini bersyukurlah Anda yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang baik, hati yang salim. Hati yang baik itu ya, oh iya, ini sekolah, pamit sekolah juga pas sekolah, pamit ngaji ya, tekong belum ngaji. Ini hati yang baik. Bukan sebagaimana beberapa teman kita pamit sekolah tapi gak sampai sekolah. Ini yang perlu bertanya. Oleh karena itu, sebagai sesuatu kita gunakan waktu yang ada, manfaatkan waktu yang ada untuk sebaik-baik amal. Karena di bulan suci Ramadan ini Allah akan memberikan pahala dan kebaikan bagi setiap amal yang kita lakukan. Di mana amal itu tidak hanya kita punya pengertian hanya sholat dan tidak. Bahkan sekecil apapun amalan yang kita lakukan, mohon maaf ya, kalian lewat di jalan, kebetulan ada batu di tengah jalan, kalau sekiranya mengganggu, singkirkan. Maka Anda mendapatkan pahala dari apa yang Anda lakukan. Walaupun sepele, karena kita tidak perlu turun, hanya kita memposisikan laju kendaraan itu sudah pelan-pelan, kemudian kita tendang batu itu ke pinggir. Sudah. Soalnya kita turun dan membuang dengan baik. Contoh lagi, beberapa kegiatan atau ibadah yang sepele tapi insya Allah kita akan memiliki pahala yang luar biasa. Mendoakan orang tua kita di waktu yang mustajab, kemudian membaca kalimat Subhanallah wa bihamdi Subhanallah adzim, di mana dalam hadis ini disebutkan kalimat yang memberikan di lisan, kalimat yang memberikan di lisan tapi berat di timbangan di lisan. Ini adalah kalimat Subhanallah wa bihamdi Subhanallah bilahi. Daripada kita nganggur sendirian mikirnya enggak, apalagi puasa, maka fungsikan lisan kita, gerakan lisan kita untuk mengucapkan itu. Kita tidak perlu untuk perlu tenaga yang banyak, bahkan mengeluarkan keringat tidak. Kalau hanya membaca
yang simpel, yang kecil, tapi pahalanya yang mungkin akan memberatkan kita di malam bisa. Termasuk menghafal atau membaca Al-Quran, termasuk pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang ringan. Di mana? Berarti siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap gurunya itu akan diberikan pahala, diberikan ganjaran. Dan Allah tidak menyebutkan Al-Quran itu satu huruf, tetapi Al itu karbon, satu huruf, Lam itu karbon, satu huruf, Mim itu karbon. Jadi Al-Quran itu ada tiga huruf. Dan saya tidak baca dan tidak bawa Al-Quran juga. Yang namanya kita membaca, apalagi menghafal, tidak perlu dengan Al-Quran ketika itu memberatkan. Saya yakin setiap Anda punya yang namanya HP. HP yang kita pegang, jangan setiap hari hanya yang dibuka Facebook saja, WA saja, ya, YouTube, ya, jangan. Manfaatkanlah HP yang mahal itu, ya minimal diimbangi dengan ibadah-ibadah yang baik. Jadi yang kita tidak bawa Al-Quran, ya downloadlah mushaf Al-Quran bagi pastor yang siapa Anda. Manfaatkan. Kalau sekiranya masih terlalu berat, cukuplah kita baca Al-Fatihah dan surat-surat yang kita hafal. Kita baca surat Al-Fatihah saja sudah berapa huruf? Ada yang pernah menghitungnya? Berapa huruf surat Al-Fatihah itu? Tentunya banyak. Dan apalagi keutamaan di bulan suci Ramadan ini adalah yang memberikan pahala itu Allah, bukan malaikat sebagaimana di bulan-bulan lainnya. Karena ini ada bulan yang istimewa, di mana bulan suci Ramadan ini khusus bagi Allah kepada umatnya. Maka yang memberikan pahala ganjaran itu adalah Allah sendiri. Dan Allah berjanji bahwa siapa yang melakukan kebaikan, maka akan diberikan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, dan bahkan tidak lebih lah pahala yang akan diberikan. Maka oleh karena itu, tentunya dalam hal ini, sebagaimana yang kita tahu bersama terkait dengan keutamaan di bulan suci Ramadan. Keutamaan bulan suci Ramadan ini tentunya kita akan menjadi semangat, lebih semangat untuk melakukan aktivitas. Bagaimana orang melakukan aktivitas tanpa dia tahu tujuannya, tanpa dia tahu hasilnya yang akan dia petik apa? Sebagai contoh, bapak kita, ayah kalian, mohon maaf, direwangi esok yang sawah yang macul, ya, mopo idalengan dan seterusnya. Kenapa orang tua kita semangat dalam bekerja, padahal itu di sawahnya orang lain? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa orang tua kita semangat bekerja padahal itu sawahnya orang lain? Kon macul, kon mopoi, galengan, kon nanti dan seterusnya. Kenapa ya? Alasannya apa? Menafkahi buat kita. Ya, menafkahi. Dengan kata lain, orang tua kita semangat
bekerja itu karena dia sudah tahu, oh iya, aku ini bisa ngamuk gawe ini, aku untuk bisnis bisa juga buku beras kanggo anak bojo kanggo anak-anakku sing sekolah. Betul gak nih? Benar. Orang tua kita semangat bekerja ya karena tahu akan tanggung jawab. Satu, tanggung jawab. Kedua, karena hasilnya. Pak, mungkin dengan macul sawah pulau semeter mungkin opai semeter. Oh jadi, karena sudah tahu hasilnya nanti dia akan mendapatkan nafkah uang sekian untuk keluarga tercintanya. Sebagaimana kita melakukan ibadah. Nah, awalnya dia melakukan ibadah, ngerti keutamaannya, oh ya, bulan suci Ramadan. Kalau kita tahu keutamaannya, kita akan jadi lebih semangat. Beda kalau kita nggak tahu keutamaan bulan suci Ramadan. Ngopo poso, ngopo apa gitu, ngempet luwe, ngempet apa, haus. Pasti pikirannya seperti itu. Tapi karena tahu keutamaan puasa dan wajibnya puasa, maka kita menahan lapar, menahan haus, kita lakukan. Bahkan tidak hanya dua itu, menahan hawa nafsu kita, amarah kita agar tertata dengan baik sehingga puasa kita bisa berjalan dengan baik. Itu kalau kita tahu ilmunya. Bagaimana bapak kita kerja di sawah orang lain? Kan nggak mungkin bapak kita kerja di kamp di orang tapi kok ngatur sawah orang. Kira-kira apa yang terjadi? Padu malah. Nah, orang tinggal ngacul kok dipaculin. Itu karena diibaratkan nggak tahu keutamaannya, nggak tahu hasil akhirnya yang akan dibuat apa. Maka pentingnya kita belajar mengetahui atau dalam agama kita berilmu sebelum beramal ini penting. Jangan sampai mohon maaf kita sholat mas. Enggak semua. Soal kita saat ini jangan sampai loh, kita hanya mengikut-ikut saja. Seperti ini pokoknya yang berhubungi pertama kata, yang sukuki lo pertama. Jangan. Ya kita harus tahu dalilnya. Biar lebih mantep agar kita sholat. Semua harus diilmui dulu sebelum kita mengamalkan. Itu penting mas. Termasuk kita sekolah, sekolah ini bawa toh itu diilmui dulu, ilmunya seperti apa, mengapa kita harus sekolah, ya, tuntutannya apa kita sekolah, ya. Oh iya sekolah ini karena minimal harus 12 tahun, itu dasar utama dari pemerintah, harus lulus SMK. Oh iya lulus SMK secara minimal bisa lebih mudah daripada SMP ini dan seterusnya. Ini hasil ilmu dulu, sehingga apa? Ketika kita tahu ilmunya ya, insya Allah kita akan lebih mantap, lebih semangat dalam menjalankannya ya, lebih semangat dalam menjalankannya, insya Allah seperti itu ya. Dan tentunya dalam hal ini banyak yang semuanya di waktu yang kiranya tinggal separuhnya dari bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Kalau kemarin kita masih ada hilaf, masih ada hal yang apa ya kita apa itu menyepelekan. Lalu dia ini mana pak? Mungkin poso tamu tuh terus pak. Jadi tuh itu dia paham. Tapi terus jangan kita membawa dalil tidurnya orang puasa itu beribadah. Terus akhirnya
bersubuh turu teko arep mabit biasa. Di kebangetan. Ya. Berarti berbuka melek teko subuh. Salah kaprah dalam menerapkan ilmu itu. Istirahat itu boleh, tidur boleh. Ya. Tapi ada waktu-waktunya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, tidak semua waktu itu baik untuk istirahat. Contoh, waktu-waktu yang dilarang untuk tidur. Ada yang tahu? Waktu-waktu yang dilarang untuk tidur. Kapan saja? Habis subuh? Setelah asar? Ya. Jadi? Dua hari ini, dua waktu ini yang saya tahu yang harus mati putus ini ya aku itu kok kebangatan untuk sajam renek untuk ya kecuali karena kalau kondisi tertentu mas sebab misalnya jadi dua waktu ini tadi baca asal dan baca subuh ini ada dalilnya, ada hadis yang menyebutkan apa itu tidak baik untuk tidur. Yang terbaik untuk tidur itu sebelum sholat duhur. Yang terakhir jam 10 ya, sampai sebelum duhur beristirahat atau setelahnya. Ya, yang paling baik itu malam. Karena waktunya untuk istirahat. Jadi seperti itu dalam menyikapi sebuah ilmu ya. Oleh karena itu anak-anak semuanya, sekali lagi ayo kita yang semangat untuk hari ya setengah perjalanan lagi di dalam puasa ini kita optimalkan apa yang kita mampu. Nah perlu nanti yo besok itu sampai datang apa loh toh kongkongko yang tangga boleh sinyal boleh opo mumpah masih ada waktu jam itu seberapa misalnya buat musola. Ambil air wudhu, sholat cerah, rekanan, habis itu ngaji, apa, dan seterusnya. Insya Allah, pahala luar biasa. Intinya saat itu kan, saya benar-benar menggunakan waktu ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi, serugi-ruginya. Itu adalah bagi siapa yang mendapati bulan suci Ramadan, jangan sampai akhir Ramadan dia tidak diampuni dosa-dosanya. Maka dia adalah orang yang merugi. Jadi ketemu Ramadan dari awal sampai akhir, tapi selama Ramadan penuh itu dia ternyata tidak dapat apa-apa, tidak diampuni dosanya. Itu termasuk orang yang merugi. Dan semoga kita dijauhkan dari jari hal tersebut. Sebagai penutup kegiatan pagi hari ini, sebagai informasi kepada nanti semuanya, alhamdulillah pada hari Rabu kemarin kita sudah dari SMK termasuk dari penggalangan dana dari anak-anak semuanya dan termasuk donatur kita sudah melaksanakan kegiatan sosial di Kosda Peduli, di Kosda Berbagi itu di pembagian takjil di Terminal Jamus dengan 200 paket berbuka ya. Alhamdulillah ini sudah berkasihan kepada anak semuanya yang telah ikut andil dalam kegiatan ini dan kami masih membuka donasi untuk kegiatan periode kedua nanti akan dilaksanakan dari Rabu juga kemudian untuk donasi saat ini yang masuk itu masih 300 sekian saldo dari kegiatan pertama. Kemudian kemarin alhamdulillah kita mendapatkan 50 box paket kurma ya. Yang mungkin itu sekitar kalau di nilai penuh yaitu mungkin sekitar 2 karton 10-20 kilo atau 15 kilo ya. Setelah nanti akan kita tasarufkan untuk berbagai takjil. Jadi kepada semuanya
yang masih punya rezeki bisa disisikan untuk terlibat lagi dalam kegiatan berbagi takjil. Rencana nanti kalau tidak ada kendala itu nanti di daerah kerja. Tapi untuk kemarin untuk akses ke kerja baru berbaikan ya Pak Janto. Nanti kita bisa ke sana atau tidak, mungkin nanti akan dicek dulu. Kalau tidak mungkin nanti ke area yang sudah seperti itu. Jadi mohon supportnya pada semuanya termasuk Bapak Ibu guru yang tentunya jangan sampai kita rugi ya, rugi apalagi tidak bisa mengoptimalkan bulan suci Ramadan ini ya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa ikut andil dalam kebaikan. Amin. Baik, itu saya kira semuanya kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan apabila ada salahnya itu karena kejayaan anak. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya dan kita diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan puasa ini sampai di akhir nanti. Dan endingnya tentunya kita berharap di akhir nanti Allah memberikan ampunan atas kesalahan dan dosa-dosa kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami bisa kembali ke